Menteri Amalwi yang Islam dan hadis dan Islam sidin bersabda akwa umma akwa ala umati du'ful yakini yakin nama yang pun menerati ahli yang mafati mengatati akbar bila batonatin mengkosbati yang menyatakan paling aku takuti di antara umatku nanti umat itu yang takutin nanti umat itu yang takutin du'ful yakin. Orang yang keyakinannya sudah lemah, yakin yang karena kuat keyakinannya. Keyakinannya Allah Ta'ala, hati Allah Ta'ala sudah karena kuat. Misalnya orang yang belum yakin, imannya bisa juga karena kuat. Jadi keyakinannya lemah, mungkin yang imannya enggak lemah. Nah, itu orang yang paling takut nih. Umatnya kalau sudah yang keyakinannya lemah. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mana sudah karena kuat. Imannya mana karena kuat ini ada. Kemudian untuk meyakini nama yang kuno menurut ahli lemahnya yakin menurut Ta'ala keyakinan yang lemah menurut Ta'ala ya berapa berarti ya melihat rancak melihat ahli wafat itu orang lupa menurut Ta'ala bahaya disitu bahaya hati-hati kamu terhadap orang yang lemah keyakinannya keyakinan lemah dikarenakan rancak melihat orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Lihat aja lihat ada orang yang lupa pada sembahyang, ada sembahyang kira ini itu sudah pengaruh yang besar rancak melihat orang yang lupa kepada Allah Ta'ala lupa kepada surah Allah Ta'ala ini surah Allah Ta'ala sudah ada diri gagal ini lupa ada yang ini bahaya sekali. Nah, iman kita bahaya. Jadi bahar dalam hati kita. Sudah terakhir, kemudian karena sering melihat melihat ada orang yang lupa berapa mata tadi tingkatan. Bagi teman orang itu harus suka beragama harus suka kepada Ta'ala jangan parah di akibatnya akan besar sekali kalau ini kenal bagi ahli arbabil batalakin mencampuri bergaul dengan orang-orang yang suka nganggur tidak beramal orang sudah dan suka beramal orang menganggur tidak beramal itu kalau kesuati orang hatinya keras jadi saya mengatakan yang paling aku takuti ialah orang yang lemah imannya keyakinannya ini bisa dikarenakan rancak kita melihat orang kaya agama orang yang lupa pada agama lupa pada Ta'ala rancak mencampuri melihat ke orang yang nganggur betulah yang kaya beramal juga ya, banyak juga kita bergaul, melihat, bergaul, campur, bersahabat ke orang yang hanya beramal, harus amal amal, jauh hati-hati. Kelihatannya ada bahaya,
punya kaya. Orang yang lupa bangun dalam. Tidak beramal itu ya. Kita orang itu, kita lihat orang itu ada baik, aman ada, ya. Agamanya ada, wiritanya ada. Itu bahaya buat diri kita. Gajah-gajah itu karena manfaatnya tidak faedahnya. Yang ada cuma bahaya. Wahinya terkena. Sudah peringatan dari Nabi sampai ini. Orang suka bertolak, orang nganggur, tidak beramal. Kalau Abu Thalib Al-Makki,